Okey, kalau sebelum ni Fazura pernah beri kenyataan dia bercinta dengan Shahizi Sam dalam sebuah program reality. Tapi pada Ahad lalu, Sam menerangkan keadaan sebenar kepada Pak Neil dalam program H Life Apa Kata Malaysia. Jadi Pak Sam banyak duduk di rumah. Pernah tak kadang-kadang rasa tertekan, kadang rasa lonely? Sam memang selalu dalam dunia Sam sendiri. Even kalau adik-beradik, mami semua dekat hall, kadang-kadang Sam boleh duduk dalam bilik seorang-seorang. So about lonely, Sam dah biasa dah. Dalam pada lonely tak lonely tu, dengar juga percintaan ada, percintaan lokasi selalunya. Kalau Fazura tak buka mulut, Pak Neil haram tak tahu. Tetapi tiba-tiba Fazura yang buka mulut. Basically, memang Sam rapat dengan dia pasal Sam ialah shoot dengan dia masa tu pun. Sam rasa Sam dengan dia lebih 6 bulan. Maksudnya dekat-dekat lebih setengah tahun dengan dia. Layanan istimewa yang diberikan kepada Fazura itu menyebabkan Fazura merasakan Sam adalah teman istimewa dia. Okey, tentang layanan tu, dalam dua-dua projek yang Sam buat ini memang ada cerita yang berkaitan dengan cinta. So that's why Sam nak dia comfortable dengan Sam. Sam comfortable dengan dia. So kita nak bekerja pun that perasaan, that moment yang kita ada macam orang kata eye contact apa semua, it comes untuk naturally for the particular project lah. But basically sekarang ni walaupun dah jarang jumpa dia, tetapi masih lagi berkawan.